Ini dulur, ceritanya saya jual tower ini loh dulur. Nah, jadi pagi harinya kan saya upload di FB, sore harinya langsung dijemput sama juragan dari kota Jombang. Alhamdulillah ini tower kan ya ada dua, yang satu saya jual saja karena nganggur, daripada nganggur ya mubazir ya, wes saya jual saja enggak apa-apa. Toh akhir-akhir ini juga jarang sekali ngambil job. Kemarin juga ada job gantung yang belum bisa kita ambil. Pokoknya masih fokus di hariannya ya. Setiap hari kan pengerjaan power dan sebagainya, jual beli dan sebagainya ya, masih fokus di situ. Ya ada job ya, kalau kita bisa kru misalkan kru sanggup bisa ya, insya Allah tetap kita ambil. Tapi ya fokusnya tetap di hariannya, kita produksi sound system, kita setting-setting, jual beli dan sebagainya. Wes pokoknya apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, yang penting menghasilkan gitu lur, sebagai jalan mendapatkan rezeki yang halal dan barokah. Amin. Nih. Tak boleh nih bari. Wes tunggane, betul Mas. Mundur. Dia mau, Bro. Napa langsung Mas jemuri kok? Oke, maju ngetan mawon. Oke, oke. Pedulung oleh guri. Oke. Boten maju malah cak. Nggih. Pun sip. Wah, spesialis damel momot terop niki. Tendo kali son. Oh, kirim besi. Malah pas nek beto tower ngingeten niki memang didamelne sepanten. Sip, pun tali-tali rin. Ini dulur perlengkapannya, ini baut-bautnya, ini baut-bautnya, dan ini pennya, pen buat di engselnya tower. Jadi sistem towernya kan pakai engsel. Ini baut buat baut kakinya, di kakinya tower nanti bautnya pakai ini baut yang atas, kedua sama ini buat baut yang atas. Ini buat engselnya. Ya wes, cuma ini saja aksesorisnya dulur. Palang kadung.
Walang kadung. Agil lek turu piye, Dung?